Ahmad Saifuddin, tetangga dari 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, jalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Saifuddin diperiksa selama 3 jam dan dicecar 25 pertanyaan. Didampingi kuasa hukum, Saifuddin menjalani pemeriksaan selama 3 jam sejak Selasa pagi. Saifuddin dicecar sebanyak 25 pertanyaan. Soal pemeriksaan awal dan kesaksiannya yang menyebut 5 terpidana berada di rumah anak ketua RT, bukan di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Saifuddin menyebut kliennya merupakan tetangga yang tinggal dekat dengan masing-masing terpidana di sekitar Jalan Saladara, Kota Cirebon. Yang bersangkutan diperiksa untuk pasal 221 ayat 1, yaitu perintangan penyidikan. Ini sudah dilaporkan di Polda, Jawa Barat dengan model A, akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum tahu siapa terlapornya. Bahwa pada malam kejadian, beliau itu bersama dengan 9 orang temannya, termasuk 5 orang yang saat ini sudah terpidana, berada di rumah anak ketua RT nginep sampai pagi.